Tujuannya itu jadi santri, jadi murid, jadi thalibul ilm untuk mencontoh gurumu. Kalau ndak melok gurumu, gurune ndak melok gurune sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bakal benar. Enggak bakal bisa jadi panutan, enggak bakal bisa jadi contoh, enggak bakal bisa jadi teladan. Jadi tugasnya ente mencontoh. Bukan membenarkan perilaku perbuatan ente yang belum tentu benar. 1 kali 24 jam mulai bangun tidur sampai tidur lagi cuntun gurumu. Bukan anak almarhum Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Asyatiri, Habib Abdul Gadir bin Ahmad Sukab Jidda, Habib Ahmad Mashul bin Tual Haddad, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Adar, bin Al-Syekh Bakar bin Salim. Banyak para ulama akabir yang inti sanatnya sambung menyambung sampai beliau semuanya. Belum. Tinggal inti mau nyontoh apa enggak? Ojo sendiri lo. Mengali maksiat. Orang kafir. Ya enggak ketemu. Titik temunya itu enggak ada. Nanti belajar ke kanan, amalnya ke kiri, ya kayak apa? Hayal. Paham? Ipa belum main sama Awi. Ini mantan. Jadi, ini mantan. Jadikan gurumu idola, panutan, teladan, paham? Awi dulu. Biar ente selamat. Kalau enggak bakal selamat. Sayang ente belajar bertahun-tahun, berbulan-bulan. Mulai balik asal. Ya oh, boleh. Tak manfaat berarti kan. Hatta walaupun inti 1 hari di pondok. Atau cuma 1 jam masuk pondok. Keluar tapi bawa cinta ke guru. 1 kali 24 jam dia niat. Dengan betul-betul. Direalisasikan bahwa dia pengen nyontoh gurunya. Wah murid itu. Yakfi sudah cukup. 10 tahun. 1 tahun pondokmu. Mulai balik asalmu. Percuma. Ada tata wala ada hasil. La syai'a lahu. Tak manfaat. Ini 1 jam duduk sini. 1 menit. Almarhum itu dulu pernah ngomong. Semua yang masuk pondok. Rejo saya usunnah. Ana doakan dapat hidayah. Dapat futuh kata beliau. Kalau punya mahabbah. I'tiqad, ta'zim. Jadi siapa orang yang masuk. Walaupun melbungin itu. Terus metu. Kali lo enggak wis. Melbu terus metu. Tapi mbak mahabbah, shodiqah. Nah, berarti dia murid sejati. Faham? Nanti duduk di sini 10 tahun, gelambiar pikiranmu, hatimu nang dindi. Berarti nanti bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Faham? Yang paling penting itu mahabbah. Biar nanti hati ini selamat, zahiri selamat. Kalau enggak gitu susah, teorinya susah. Ente mau cari teori kitab, amaliyah, lain-lain. Ente mikir dewe, wah hancur. Hancur. Enggak jadi apa-apa ente. Enggak jadi apa-apa.